Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan sharing mengenai Rasa semester 5 itu quotes and mentors itu bisa sekian dalam hidup. Kamera mau wajar. Kamera laptop. Nah, tiga lima. Sanda emoticon. Emot. Di semester 5 ini saya mengambil 8 mata kuliah. Yang pertama adalah jaringan komputer, data warehouse, independent study, arsitektur enterprise, word programming, big data, kamar komputer, dan pemodelan dan visualisasi data. Itu adalah yang diterapkan di semester 5 dengan total 24 SKS. Dan di mengambil 100% pembelajaran sudah mencapai 200% total progress. Di mata kuliah pertama ada jaringan komputer, jam request dengan kerja update jurnal, yang dimana dengan output yang sudah berhasil itu ada membuat desain cover paper, terbit volume 3 nomor 2 Desember 2022, sabuk anjuna, lalu bikin TikTok di sama pandangan. Lalu di mata kuliah kedua dari data warehouse, teacher merintis dengan data science yang semester 4 kemarin keluar dan selesai. Jadi teacher lanjut di semester 5 sekarang. Alhamdulillah sudah mencapai 100%. Lalu di yang ketiga teacher ada independent study dan arsitektur enterprise. Teacher merintis dengan mata kuliah keluarga negaraan yang lebih juga total targetnya sekarang sudah 100%. Lalu ada web programming yang dicaritas di proyek Hibah Simlintas Mas dengan output yang sudah berhasil sampai perbaikan usulan, sampai kelamaran kemajuan, dan sampai laporan akhir. Lalu di big data di kamar komputer dicaritas dengan output berhasil terbit volume kedua nomor 2. Lalu di semester 5 ini ada 3 luaran wajib, yaitu ada menjadi pemateri WIP 3KK. Lalu yang kedua ada member citizen, yang alhamdulillah sekarang sudah publish di Scopus. Lalu yang terakhir adalah SCIT yang sekarang sudah berhasil di accept. Lalu ada 10 luaran tambahan. Yang pertama ada membuat monograf PUPT LWD. Yang kedua ada mengikuti pandangan dosu di Dewan. Yang ketiga ada seminar 2J. Yang keempat menjadi position ICIT di Spektrum 6. Mengikuti acara BDC dan ABI. Yang ada info sesuai SMK 2 Kabupaten Tangerang. Yang ketujuh membuat grafik pengumuman perdiri ICIT. Yang ke-8 pitching pandawan Abdi. Yang ke-9 pitching pandawan Mikro. Lalu di sini ada konsultasi dewan dosen bersama profesor, ada 47 bimbingan dengan nomor ada 77 bimbingan dengan nomor ada 43 bimbingan dan dengan karya ada 47 bimbingan. Itu adalah dokumentasi kegiatan yang pagi selama semester 5. Lalu target di next semesternya akan mengambil 9 SKS. Yang pertama ada etika profesi, komunikasi bisnis, dan semester depan Ica insya Allah akan menjalani KKP Ica. Semoga lancar. Amin. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, Ica punya